Oke, halo guys, balik lagi sama gue Vengga. Nah, video kali ini Redmi Note 8 Pro ya. Oke, Redmi Note 8 Pro. Jadi gue baru aja ada dapat yang namanya notifikasi pembaharuan sistem. Nah, di sini langsung gue buka aja ke pengaturan tentang ponsel. Oke, MIUI yang saat ini gue gunakan masih MIUI 12 berbasis 12.0.2 ya. Oke, angka yang belakangnya 2. Saat ini di sini ada keterangannya perbaharui. Oke, perbaharui, gua langsung perbaharui saja. Oke. Perbaharuinya menjadi MIUI versi 12.0.3 ya. Jadi naik 0,1 poin. Jadi naik 0,1 poin di sini apa aja yang baru? Nah, kebetulan yang baru di sini tuh enggak terlalu banyak perbedaannya ya. Jadi hanya sistem keamanan Androidnya aja diperbaharui dari jadi bulan November 2020 kelihatan nggak? November 2020, oke. Yang sebelumnya gue cek di sini, tingkat patch keamanannya itu bulan September ya. Di sini kelihatan keterangannya ya. Jadi langsung aja gue perbaharui. Di sini sekitar 352 MB. Langsung aja gue unduh pembaruannya. Oke, seperti biasa ketika kita mengunduh tinggal kita ikuti step-stepnya aja sih. Setelah kita mendownload atau mengunduh baru handphonenya akan mereboot sendiri ya atau merestart sendiri, kita tinggal tunggu aja. Oke, di sini udah 83% ya. Bentar lagi 100%, pasti gua sulap nih asli. Gua terawang nih. Habis 100% pasti dia akan mereboot sendiri. Lihat aja ntar, gua enggak percaya. Nah, ini oke, udah selesai. Tinggal mendeskripsi 61%. Nah, mulai ulang sekarang. Nah, betul kan kata gua? Pasti dia akan mereboot sendiri ya. Oke, tinggal kita tunggu prosesnya aja ya. Paling sebentar lagi kok akan report sendiri. Nah, Redmi powered by Android. Nah, ini ada keterangannya ya bahwa ini handphone Redmi bukan Xiaomi. Oke, sedang memperbaharui MIUI, jangan matikan perangkat ini. Oke, jangan matikan perangkat ini. Oke, jadi setelah dia update selesai, dia akan report ulang ya. Di sini udah ada keterangannya MIUI. Xiaomi UI, nah MIUI ya. Jadi ini palingnya sebentar lagi sini. Redmi Note 8 Pro. Wih, ini handphone daily driver gua ya. Yang menurut gua nih, aduh mantap banget lah pokoknya nih handphone. Udah nggak diragukan lagi nih. Apa aja disikat sama dia. Tinggal kita tunggu aja sampai selesai MIUI. Ya, jadi dia sudah selesai. Tinggal kita gua masukin password dulu ya. Sudah selesai semua. Di sini kita lihat ada keterangannya, biasanya updatean terbarunya ya. Oke. Nah, tentang ponsel. Nah, di sini gua udah updatean terbaru ya. Jadi di sini MIUI 12.0.3 ya. Sudah paling terbaru, kita cek lagi aja. Oke, jadi sudah paling terbaru MIUI-nya dan patch keamanannya sudah di bulan November ya. Di sini kelihatan kan bulan November. Jadi untuk updatean kali ini sih enggak ada perubahan fitur apapun ya, penambahan atau perubahan fitur apapun. Jadi murni untuk apa sih namanya, peningkatan patch keamanan Android-nya aja ya. Jadi ke versi terbaru di bulan November. Oke, ya udah, ini aja yang bisa gua share ke kalian, updatean terbaru dari Redmi Note 8 Pro gue ya, yang saat ini sebagai daily driver gue. Oke, sampai ketemu di video gue selanjutnya ya. Vengga pamit. Bye.